penjumlahan dan pengurangan dalam cerita ya. Nah, ini ceritanya, contohnya ya. Nih, ayah membeli kelinci 250 ekor. Terus kemudian ibu membeli lagi 25 ekor kelinci. Ada berapakah total kelinci sekarang? Nah, kita akan bahas ya. Pertama ayah yang beli, yang kedua ibu yang membeli. Berarti kalau misalkan sama-sama membeli, kita ditambah ya. Nah, tulis dulu nih, si ayah membelinya 250 ekor. Terus yang si ibu membeli lagi 25 ekor. Dijumlahin, karena tadi sama-sama ditambah ya. Ibu membeli, ayah pun membeli gitu. Jadi disatukan, jadi totalnya berapa. Nah, kita totalkan 0 ditambah 5, 5. 2 ditambah 3, 7. Terus 2-nya nggak ada temennya, langsung aja turunin ya. 2. Jadi total kelinci sekarang adalah 275 gitu ya. Terus yang kedua, nih sekarang isinya 275 ekor kelinci. Ya, jadi 275 ekor kelinci. Yang kedua, beda soalnya juga. Yang pertama ceritanya gini. Ibu membeli jeruk 365 biji. Kemudian dimakan kakak sebanyak 20 biji. Yang pertama, ibu membeli nih 365. Terus tiba-tiba kakaknya makan 20 biji. Nah, berarti diapain tuh? Dikurangi, karena ibu membeli dimakan kakak, habis dong ya kan 20 biji, berarti dikurangi ya 365 dikurang kakak makan jeruknya berapa? 20 biji.